Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yatno Supriyadi di channel saya ini, tempat belajar bersama PowerPoint dan berbagi file template PowerPoint secara gratis. Sebelum kita mulai, saya mohon like dan subscribe-nya, mohon di-share juga ke media sosial supaya banyak teman-teman dan rekan-rekan yang sedang memerlukan template PowerPoint bisa mendapatkan filenya juga di channel saya ini secara gratis ya. Oke, kali ini kita akan membuat lagi video ucapan Idul Fitri, Selamat Hari Raya Idul Fitri dari PowerPoint. Saya buat kali ini yang simple dan sederhana saja. Seperti biasa, saya cukup membuat dua slide saja. Slide pertama dan slide kedua ini sudah termasuk animasinya ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai ini, saya berharap rekan-rekan semua, bro-bro semua sudah siapkan ya. Pertama ini teks, ini saya kasih contoh saja, mungkin kata-kata mutiara untuk ucapan ya di kartu ucapan kita. Kemudian ini adalah foto, rekan-rekan semua harus sudah disiapkan. Tidak lupa juga nanti background musiknya itu file MP3 ya. Jadi itu dulu disiapkan semua. Dan di sini saya sudah siapkan templatenya, nanti tinggal ganti-ganti saja. Seperti teks ini nanti silahkan langsung diganti, foto juga nanti sebentar saya kasih tahu caranya bagaimana menggantinya ya. Oke, kita mulai lanjut saja. Setelah Anda download template file ini, pertama tentunya tinggal buka ya. Setelah terbuka seperti ini ke tombol home. Saya mau tunjukkan layer-layer atau bagian-bagian daripada slide pertama ini. Klik di sini, setelah home itu kita arrange, kemudian selection pen. Nah, di sini muncul layer-layer yang ada di slide kita. Kalau kita hide all, kita sembunyikan semua, maka ini tinggal background-nya. Nah, buat teman-teman yang ingin mengganti background-nya, ini saya pakai warna ini ya. Nanti misalkan teman-teman ganti yang lain, tinggal klik kanan, format background. Nah, ini background, ini fill-nya kita pilih solid fill, kemudian cari warna yang lain, misalnya cari warna yang ini ya, seperti itu. Sekali lagi, yang saya punya ini adalah contoh ya. Jadi warna ini apa ya, hijau kebiru-biruan atau hijau toska ini. Ini contoh saja, kalau teman-teman tidak suka atau punya warna favorit sendiri, silahkan diganti. Seperti tadi, cara klik kanan muncul dialog format background ini. Kemudian fill color-nya kita pilih apa, terserah ya, yang mana. Oke. Nah, itu cara mengganti warna background. Kemudian, di sini layer pertama adalah ukiran ya. Ukiran ini mau diganti silahkan, tapi saya sarankan nggak usah diganti karena ini sudah ada animasinya, biarkan saja. Kemudian ada kotak yang pertama ya, ini juga kalau mau diganti tinggal di sini ganti warnanya ya, seperti itu. Kotak, maaf, masih background ini ya. Ini kotak yang pertama, kita klik dulu, kemudian kita pilih warnanya, misal yang ini seperti itu ya, silahkan ya. Ya, ganti seperti itu. Kita pilih dulu kotaknya, baru pilih warnanya apa. Oke, saya kembalikan. Kemudian ini ada garis keliling bingkai ini. Ini kalau mau diganti, nah ini fill-nya nggak ada, no fill. Jadi di sininya kalau pakai solid fill seperti ini ya. Ini, nah misalnya, nah ini saya nggak ada fill-nya, nggak ada diisi warna tengahnya, yang ada hanya garis pinggir, garis tepinya saja. Oke, jadi di sini biarkan saja no fill. Kemudian lainnya, ini warna garisnya, kalau mau diganti yang apa gitu, yang sukanya silahkan ya. Ini saya kasih contoh, misalkan warna kuning gitu.
Oke, saya kembalikan. Kemudian yang ketiga adalah ini kotak ya, kotak yang ini. Ini juga kalau mau ganti warna sama ya seperti tadi. Tiga warna seperti itu ya. Tinggal pilih aja, fill, solid fill, kemudian pilih warnanya. Saya kembalikan. Oke, kemudian ini ada bulan, hiasan di depan ini biarkan saja. Kemudian ini teks. Nah, ya kita hilangkan dulu sebelum ngetik dulu ini karena ada bulan apa gambar bulan ini teksnya susah kelihatan. Kita matikan dulu, tutup dulu bulannya. Nah, oke, kita silahkan ya, saya zoom dulu. Ini silahkan diganti karena ini contoh saya saja. Kata-kata mutiaranya atau ucapan ini saya kasih contoh saja. Kalau teman-teman punya pantun atau punya kata-kata mutiara yang lebih indah silahkan diganti. Tinggal ya diketik aja langsung ya. Ini tinggal dihapus kemudian diketik seperti ini. Ketik ya seperti itu ya. Oke. Nah, jenis fontnya kalau saya ini menggunakan jenis fontnya ini Great Pips ya. Kalau teman-teman punya jenis font yang lain di komputernya ya silahkan saja. Ini hanya contoh saja. Oke, kita hidupkan animasi bulan ini. Oke ya. Jadi di slide yang pertama teman-teman semua cuma mengganti teksnya saja. Ini saya buat sesimpel mungkin ya. Jadi siapkan teksnya memang yang bagus ya, kata-kata mutiaranya. Membuat pantun juga boleh ya. Ikan sepat, ikan mujair misalnya begitu, silahkan saja ya. Yang penting yang kreatif ya, karena akan mengundang atensi dari nanti yang menerima ucapan dari kita gitu. Oke, lanjut kita ke slide yang kedua. Nah, di slide kedua kita lihat di sini ada foto yang harus diganti ya, contoh foto saya. Yang lain hanya nama ini saja. Nanti nama yang diganti, oke. Nah, foto saya udah kasih nama layarnya, layar foto ini. Cara menggantinya mudah, oke. Ya, kita mulai foto, klik kanan seperti tadi, format picture. Nah, ini pilih gambar ini, gambarnya kaleng cat saya bilang, fill ya seperti itu. Oke. Nah, ini pilihnya picture or tekstur. Jadi kita kemudian cari file foto kita di mana ya. Saya pilih file, kemudian saya pilih lokasinya, misalnya saya ganti dengan ini ya seperti itu. Nah, jadi foto saya tadi diganti dengan foto pria ini. Oke ya teman-teman, lihat pertama ini kepalanya terpotong ya. Jadi ini cara mengaturnya. Nah, cara mengaturnya ini dari atasnya kita tambahkan. Nah, ini atas offset top kita tambahkan. Ya, seperti ini. Nah, ini memang jadinya ada kosong karena gambarnya ini kurang bagus ya, karena saya asal ambil aja tadi dari internet. Nah, kemudian yang kiri kanan juga kalau mau di tarik seperti itu, di bawah kita tarik lagi misalnya seperti ini. Ya. Kurang lebih seperti ini ya fotonya. Nah, seperti itu. Jadi cara menggantinya tadi pilih fill, kemudian picture, pilih filenya di mana, pilih atau inilah ini gambar foto teman saya misalnya seperti itu. Nah, ini kan nggak pas. Kalau nggak pas seperti ini, saya tinggal atur atasnya kosong misalkan seperti itu, saya kurangi atasnya seperti ini, bawahnya kemudian saya dorong lagi ke atas. Ya, kiri kanannya ya akhir seperti ini, kiri kanannya ya ini kembalikan ke nol ya. Ya, aturnya di sini ya. Jadi ini untuk narik kiri kanan atas bawah seperti itu. Jadi ini pas gitu ya. Saya kembalikan ke foto saya saja. Oke, nah ini foto saya juga kurang bagus atasnya. Saya tambahkan aja, turunkan nih atasnya, oke. Bawahnya saya turunkan ya seperti itu ya. Nah, seperti itu saja cara mengatur. Dan jadi teman-teman semua nggak perlu repot ganti-ganti apa, penting pilih foto dulu kemudian klik kanan format picture,
klik kanan format picture, muncul dialog format picture, pilih ini fill dengan picture, pilih filenya di mana dan atur di mana letak apa tata letaknya supaya bagus ya. Kemudian untuk nama silahkan nanti namanya diganti dengan nama rekan-rekan semua. Oke, untuk foto ini mungkin ada yang mau foto keluarga ya, tinggal diatur saja fotonya berdua atau bertiga dengan anak begitu, berempat dengan anak kira-kira pas ya, cukup dari kamera handphone aja bisa sebetulnya, kira-kira tengah-tengah gitu kan, kira-kira masuk semua lah pada saat fotonya, nanti tinggal diatur saja. Oke, selanjutnya saya memasukkan di halaman pertama ini yaitu musik untuk background. Nah, untuk masukkan musik, insert, kemudian pilih audio, kemudian audio on my PC. Nah, saya pilih ya ini yang takbiran saja lah. Nanti rekan-rekan punya musik atau apa begitu silahkan saja. Ini saya kasih contoh. Ya, takbiran. Kemudian kalau di saya pakai Office 2016 loh ya, lupa saya ngasih tahu. Kalau di Office 2016 ini bisa ini play in background ya. Jadi pada saat kita presentasi otomatis si musik ini akan dimainkan di belakangnya gitu. Begitu juga nanti kita ekspor menjadi video, otomatis musik ini di play ya, dijalankan gitu. Oke, itu saja untuk menambahkan musik, juga insert audio, pilih dari apa lagu apa musiknya atau lagunya pakai lagu apa di mana, tinggal insert saja. Jangan lupa kalau di Office 2016 ada play in background ya. Oke. Setelah itu kita ekspor menjadi video. Oke. File, kemudian kita ekspor, create video, pilih yang full HD saja, yang HD juga boleh, full HD juga boleh ya. Saya sarankan sih yang HD saja, karena pada saat nanti kita bagi-bagi di WA itu kalau full HD itu terlalu besar filenya, kadang-kala nggak bisa dikirim lewat WA ya. Kita kan akan memberikan ucapan selamat Idul Fitri ini kepada rekan-rekan semua biasanya lewat WA atau kita bagikan di wall Facebook kita atau di IG ya. Nah, saya tadi ini bentuknya udah segi empat karena ini saya siapkan untuk di wallnya Facebook dan IG adalah segi empat yang bagus kelihatannya. Kalau bentuknya memanjang malah jadi kurang pas kalau kita pasang di IG maupun di Facebook kurang enak dilihat. Oke, kita kembali kepada export, create video, kemudian pilih HD, kemudian second span on a slide, kita pilih, maksudnya ini adalah ada waktu antar slide berapa detik, kita pilihkan ke 0,0 aja, jadi dari slide pertama ke slide kedua itu nggak ada jeda ya, atau kalau mau jadi kasida ya nggak masalah ya. Oke, kemudian create video, kemudian kita simpan di mana, kemudian kita pilih save ya. Oke, tunggu nanti sampai selesai ada di sini progresnya, dia berarti sudah selesai, kemudian kita bisa lihat sudah selesai ya. Oke, jadi sekali lagi kita ulangi untuk slide yang pertama cukup diganti teksnya saja, disiapkan. Yang kedua kita mengganti foto dan nama di sini. Selanjutnya kita ekspor ke selanjutnya kita insert audionya dulu, musik background, kemudian kita ekspor ke video. Sekian saja, mudah-mudahan ini bentuknya saya buat yang simple mungkin dibanding video sebelumnya yang kita pakai background foto gitu ya. Ini saya buat yang simple, yang sederhana tetapi tetap menarik ya, kartu ucapan Idul Fitri ini. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share ya ke Facebook masing-masing, ke media sosial masing-masing. Siapa tahu ada teman-teman juga yang mau membuat video ucapan Idul Fitri terbantu dengan adanya
channel saya ini. Dan jangan lupa nanti filenya silahkan download di deskripsi video saya ya, gratis. Untuk merubahnya ikuti terus apa yang sudah saya sampaikan tadi. Sekian, semoga bermanfaat, berbagi tak pernah rugi, hidup harus jadi solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.